Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Masih semangat gak teman-teman? Harus semangat ya. Semangat, semangatnya harus bertambah naik lagi. Ya, bukan lagi 45, dikali 2 ya kalau perlu ya. Nah, seperti pada judul yang teman-teman lihat ya. Open Minded yang digadang-gadang oleh Kosasi, lalu kemudian dari web itu ada muncul seperti yang pada judul teman-teman lihat. Ini khusus pioner sejati ya. Katanya ada masalah di hack ya. Inilah kita sudah melihat bahwa memang info Kosasi itu bukan info yang bisa dipercaya ya. Bukan berarti bahwa gagal dong lagi ya. Karena itu bukan dari core team ya, itu dari Kosasi. Tanggal hari ini ada informasi resmi dari core team ya, yang barusan kita dapatkan ya, target untuk mencapai open mind. Jadi kita mengacu kepada target itu saja teman-teman ya. Kita mengacu kepada target yang sudah dibuat oleh core team. Ada banyak orang yang akan menunggangi ya, kita tetap semangat saja. Hari ini saya hanya ingin melihat komentar rekan-rekan pioner yang begitu begitu ramai ya, dan begitu viral di kolom komentar saya, video saya ramai. Kabar gembira dari A1, pengumuman resmi terbaru core team ya. Tapi di video yang semalam juga saya belum melihat komentarnya. Ada 35 dari Bang Joy Boy. Hati-hati Bang, itu jebakan linknya ya, jangan diklik. Kalau dapat 314 itu hacker. Loh, itu kan ada di dompet, masa hacker masuk di dalam dompet kita? Padahal saya nggak pernah mengirimkan dompet, alamat dompet kepada siapapun ya. Jadi gimana itu ya, tapi tetap hati-hati aja, tetap berwaspada. Terima kasih ya Bang. Selamat pagi bosku, selamat sehat selalu, sukses hari ini, terima kasih. Selamat pagi pioner sejati, sukses selalu dan Tuhan memberkati semua. Bang Budi, Bang Wilan-Wilan, luar biasa Bang. Mbak Dewi Lismawati, sangat semangat. Bang Isak, semangat terus Bang. Mbak Lili Ye, Mbak Mariam Boy, yes, 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 wow. Salam kopi panas Bang, santai aja, rezeki tidak kemana selagi ada jalan. Tetap semangat dan selalu sabar. Dari Bang Edsa Nur Salam, mantap Bang. Kakak Fani, terima kasih. Jewer Bang, kocak kamu Bang. Bang Mbak Farida, yes mantap Bang Demak, semangat. Iya dong ya. Telinganya ya, waspada lo ya. Psst. Lari telinganya satu. Psst. Nah, ada yang panas tuh ya, kena patokan ya, apa namanya, patok, kena patokan jus kobra, patok penyinyi ya, ada yang panas. Selama ini pi penuh misteri, semoga kali ini menyala ya. Halo Bang, saya Bang Zafri dan dari Jan Jayan di Tangerang. Setiap hari saya selalu menunggu update Bang Rema. Terima kasih Bang Syafri Tan ya, sudah bersama ya. Bang Arman, medan hadir terus Bang Rima. Kapan kita bisa cair atau open minded bosku? Yes, ditunggu aja Bang, sabar ya. Hadir dari Mbak Sabila. Gagal lagi omnya Nicholas Omdo. Ya bukan ngomongan Nicholas ini, ngomongan si itu.
Bang, itu dari ambasador B pendukung GCV. Bukan dari core team. Bukan salah nolnya ini, Bang. 1 2 3 4 doang nolnya. Wah, ini banyak sekali rumor ini. Mohon maaf, dan Bang Dewi, itu salah satu modus penipuan terbaru. Oh ya, begitu ya. Kita harus waspada aja. Tapi dia tahu dari mana dong alamat dompet kita. Itu permasalahannya, ya kan? Sombongnya sekarang sembunyi ah. Sombong bagaimana ya? Song lagi ya. Kan saya mau cek dulu ya. Banyak sekali rumor, ada yang ngomong sebagai hadiah validator, ada yang ngomong dari hacker. Waduh, mana sih? Semangat terus, jangan pernah lelah di video terbaru saya ya. Wow, dari Ibu Haji. Semangat terus, jangan pernah lelah. Semangat terus, klik petirnya, jeda-jeda, salam kaya rame-rame. Oke bro, satu kata, semangat pindah Indonesia. Alhamdulillah hari ini OM Global, hari ini saya jadi orang, oh ternyata mimpi kali ya. Oke bro, satu kata, semangat pioner. Mbak Carolina, selamat pagi juga Bang Dema, salam sehat selalu. Ya Tuhan Yesus memberkati kita semua, pioner tetap berdoa yes. Sindewelite OM, jadi jika QC dan migrasi berhasil dan juga anak-anak di bawah 17 tahun berhasil QC, migrasi ekosistem. Selamat pagi Om, halo, salam hormat Pak Dema, sehat selalu, kasih parade. Wah. Kalau kosa sih gak benar, kenapa gak dikeluarkan dari daftar di browser? Beberapa komentar tentang keberadaan kosa sih picet malah dihapus, membangunkan. Iya benar ya, saya juga pernah melihat bahwa itu ada di dalam channel Pi Browser ya. Gimana juga gak terjadi hari ini Bang Dema. Mending cari kreator Pi lain yang berpatok pada core team ketimbang nih orang gak berbobot sama sekali. Gak ada isi ya. Ciao. Gak apa-apa, santai aja kan dari dulu. Ini kan cuma pioner sejati, lu bilang tidak berbobot ya. Lu udah sukses kan Bang jualan konten Pi? Lah, saya pioner, lu panas ya. Orm, aduh gimana. Kan video ini saya buat untuk pioner sejati saja ya. Namanya juga memang kita punya channel, itu sistem, buat juga lah ya. Ini orang nggak usah, saya nggak harapkan lu lagi datang lagi di sini ya. Siapa ini orangnya? Jadi nggak usah datang lagi ya, please ya. Ini pioner saya, jadi mau satu orang kek, lihat mau tidak ada masih ada saya, untuk saya jadikan histori saya gitu aja kok repot. Kecewa nggak open mind hari ini, kecewa aja lu mau lompat-lompat ya. Saya nggak pernah paksa lu untuk percaya apa yang saya ngomongkan, saya tetap setia aja menunggu sampai open mind itu kan. Info-info di luar sana mau kosasi ya. Hari ini saya review A1 ya, lu percaya atau tidak percaya terserah lu ya. Untuk para pioner sejati, salam sukses, tetap semangat.